Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasiris Motovlog. So ini adalah part 2 kepada review Royal Enfield Interceptor 650 Twin. Inilah motor dia. Okay, dalam part 1 hari tu, iaitu walk around, aku dah cerita sikit pasal dia punya spec and dah buat walk around. Aku terlupa bagi tahu dia punya capacity tank. Basically aku dah buat walk around lah. So kalau korang belum tengok tu, sila pergi tengok sekarang. Hari ni kita sambung dengan the actual test ride. Mungkin lebih fokus kepada experience buat motor ni, dan selepas tu aku akan bagi conclusion lah kepada test ride review aku ni. So now let's get on the bike. Yeah. Okay, iklan sekejap. Ramai yang tanya, bukan kebelakangan ni je lah. Ada yang DM dekat IG lah, dah lama dah. Sampai yang email pun ada. Bang, sticker pack lagi tak? Macam mana nak beli sticker Ride With Passion? Ataupun macam mana nak beli t-shirt Ride With Passion kan? Okay, first sekali aku nak minta maaf dengan korang. Sebab sebenarnya stok ada, walaupun sangat terhad. Ada lah dalam 2 kotak kot. Masalah sebenarnya adalah aku sendiri yang tak boleh nak manage. Tak boleh nak manage nak jual tu. Yelah, tengok lah, aku video pun macam tak konsisten kan. So hari ni, insyaAllah aku akan mula jual semula sticker pack yang ini dengan key tag sekali satu set, dan juga baju t-shirt Ride With Passion yang aku pakai ni. So kalau korang berminat, korang boleh terus klik link dekat description. Aku dengan bantuan wife aku dah berjaya untuk set up satu account lah, satu account Shopee yang memudahkan untuk korang beli dan memudahkan kita orang juga untuk manage. So boleh terus ke situ dan buat pembelian lah. Disebabkan ini adalah off season, merchandise tahun lepasnya, dan juga clearance sale, aku ada buat pemotongan sehingga 40% bagi sticker pack dan 20% untuk t-shirt. T-shirt Ride With Passion. Stock yang ada adalah ready stock dan sangat terhad. Sangat terhad, especially t-shirt. T-shirt ada dalam berapa lay lah, 20 lay. Setiap pembelian anda adalah tanda sokongan kepada channel ni, especially dalam keadaan sekarang yang kira agak mencabar dengan ekonomi tak menentu ni kan. Dengan YouTube pun macam tak membantu tau. Kita orang betul blogger memang selalu gila kena strike, kena demonetization. So inilah kehidupan. Okay, tu je. Kita sambung balik atas motor. Jom. Okay, ni another view. Ride With Passion. Okay, bismillah. Nice. Korang dengar bunyi dia eh? Memang macam V-twin bro. Okay, bismillah. Ada satu video sebelum ni yang aku record Insta360 kan, pakai motor ni lah. Kalau korang belum tengok, sila tengok. Memang best lah. Dan dekat dalam video tu aku ada sembang sikit pasal ergonomik, dari segi position and the ergonomic triangles lah basically. Iaitu berkaitan dengan handlebar, foot peg dan seat. So yang itu aku tak payah ulang kot. Cuma sekarang, jom kita layan on board. Motor ni sebenarnya untuk santai-santai je, tapi itulah, tengok orang. Dapat kat orang macam aku, salah. Salah.
cukup. So straight away kita cerita terus pasal dia punya engine. Okay, engine dia sama dengan Continental GT 650 tu, yang Kevin Racer punya version. Sama, engine sama. So dari segi karakter samalah. Memang smooth, memang sedap gila. Kalau korang pernah bawa Royal Enfield yang lain, yang model 500 ke 350 tu ke, memang siang dan malam lah beza dia. Memang siang dan malam, memang jauh gila beza dia. Yang ini tak ada vibration, dan engine dia smooth tapi still ada power. Tapi tak adalah powerful macam in the sense of superbike. Tak adalah. Kalau superbike tu powerful dia, kalau lain macam lah kan. Yang ini dia powerful dalam kategori klasik. Kita cerita pasal suspension dulu lah. Sebab aku rasa suspension dia ni agak lembut. Bagus untuk contohnya kalau korang bawa relax macam aku sekarang kan. Memang best lah sebab dia lembut. Tapi kalau aku push macam tadi tu, ada rasa lah berayun sikit. Macam nervous sikit lah pasal dia berayun. Kalau nak compare dengan yang Continental GT tu, yang itu lagi sedap. Aku tak tahu sama ada suspension Continental GT dengan suspension Interceptor ni berbeza atau tak. Tapi apa yang aku rasa adalah berbeza. Mungkin juga disebabkan dia punya setting kan. Mungkin juga sebab riding position. Sebab aku duduk lebih tegak, lebih upright, aku kurang dapat feel daripada tayar depan. So rasa nervous sikit lah sebab tak ada feel. Lepas tu belakang pula macam squat tau, macam berayun sikit. Tapi korang hanya akan rasa tu kalau korang bawa macam aku tadi lah, macam orang gila sikit. Which is motor ni definitely bukan itu dia punya purpose. Okay, dari segi brake, memang pada pendapat aku this is more than enough. Dia ada brake depan yang agak besar, dia punya rotor, dan dia punya caliper pun caliper yang bagus, by brake depan dan belakang, dan ada ABS. So tak payah takut lah untuk brake. Motor ni tak payah takut. Dari segi handling, sama ada dia kona cepat atau tak, kalau lah ini klasik kan, this is the real klasik kan, this is probably the best lah klasik. Sebenarnya motor ni modern. Dia dilahirkan pada 2-3 tahun lepas kan. Sebab tu dari segi engine, dari segi vibration ke apa ke, semua is quite modern lah. Aku rasa apa yang korang nak lah. Okay lah, so kita dah layan on board tadi. Sekarang kita sambung kat rumah lah. Okay, jom. Alright, apa lagi nak cakap pasal Royal Enfield ni? Okay, pertama sekali benda yang aku selalu lupa nak mention, iaitu harga. Okay, motor Royal Enfield Interceptor 650 ni harganya bermula pada RM45,900, tak termasuk road tax dan insurance. Not bad lah untuk motor klasik yang berkualiti macam ni kan. Aku tahu lah nanti ada orang kata macam, eh motor ni dekat India, weh harga tak sampai RM30,000 pun. Tapi itulah masalahnya bro, kita dekat Malaysia. Kita bukan kat India. Aku sendiri pernah beli Vespa tau. Vespa LML150 lah. Siapa yang tahu tu memang tahulah motor ni jenis macam mana. Dia skuter klasik yang besi lah. Dia boleh kata exactly sama lah dengan Vespa yang dulu tu, yang kira 80-an tu. Aku beli motor tu masa tu harga dia lebih 10k on the road. Padahal harga dia dekat India aku rasa tak sampai 3k pun. Memang lah rasa nak marah kan, tapi nak buat macam mana. Apa yang aku pertimbangkan masa tu adalah, kalau kita ambil kira barang yang hampir sama, iaitu kalau motor LML150 tu, masa tu yang boleh dibeli juga adalah Vespa PX150 tau, model 2011, yang masa tu harga dia kalau kat Malaysia ni lebih RM20,000. Memang berbeza kalau tengok secara detail, memang berbeza. Tapi sebenarnya mold dia yang sama tau. Dia punya teknologi yang sama, dia pakai press steel semua, masih sama lagi. So kalau compare yang RM20,000 dengan RM10,000 separuh harga, aku rasa macam no brainer lah, memang baloi lah. So sama juga macam Royal Enfield ni, kena bandingkan dengan brand lain ataupun model lain. Contohnya Triumph, model apa yang korang rasa paling dekat, bandingkan dari segi spek, kualiti, macam-macam lagi lah. Lepas tu baru tengok harga dia dekat Malaysia. Bukan kat India, sama ada berbaloi atau tak. Sebab berbaloi ni kan macam subjektif kan, bergantung juga pada siapa yang evaluate. So lepas korang pertimbangkan tu, kalau korang rasa berbaloi, bismillah, bayar. Pejam mata. Okay lah, tu je aku nak cakap. Kalau nak ringkaskan lah pendapat aku tentang motor Royal Enfield Interceptor 650 ni, dari experience aku buat motor ni, senang je. Iconic, customizable, affordable and deliver. So itu saja untuk video kali ni. Sekali lagi, kalau korang berminat untuk beli baju yang aku pakai ni ataupun sticker pack yang ni, bolehlah klik link dekat description. Pembelian anda adalah tanda sokongan macam aku cakap tadi, dan aku sangat menghargai lah. Diharapkan channel ni akan terus bernafas, memberi informasi dan inspirasi kepada semua, insyaAllah. Okay, seperti biasa, jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.